Tentunya Al-Hafiz Harun. Al-Hafiz belakang kembali bersama dengan Deci, salah umpan. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Awang Kecik pada Ever Besa. Jadi memang tugas yang dilakukan Awang Kecik ya, untuk melakukan tackling-tackling. Harga. Baik sekali kita lihat intercept dilakukan oleh Andika Wijaya. Wasit melihat sebagai sebuah pelanggaran pemirsa. Kalau dilempar ulang, ada gelandang bertahan. Karena ke dalam kali ini. Dilakukan pemirsa oleh Kamil Akmal, jatuh pelanggaran oleh Drawa Lauri. Ya, kalau kita lihat memang 34 tahun ya saat ya. Usianya tidak lagi muda. Ya, kembali kita diulang. Sebuah terangan bebas diberikan oleh wasit untuk ya, apakah ada pergantian pemain kembali. Ya, baru kita sebut tadi pemain yang jarang kita sebut namanya ya. Kita digantikan. Ya, dua pergantian pemain, Hafiz dan Sang Rawat. Ditarik keluar, masuk Fayan Zulkifli. Ini salah satu pemain sayap juga, posisi yang sama, Bung Ben. Ya. Paling salah pemerintah dua pergantian pemain sekali dilakukan oleh Kedah Darul Aman. Sebuah reaksi yang terjadi dari orang pelatih asal Singapura. Bisa menyaman kedudukan. Oh, sebuah tendangan dari Desu Marcel tadi. Ketika wasit sudah menyusulin mengenai Leo Tumamahu sepertinya. Ya, kita lihat tepat di Persija ya. Tersambat ke Persija, ya, betul. Dua kali dia. Ya. Ya, kembali. Kemudian usaha dari Bina Pacheco pemirsa. 25 menit lagi waktu normal. Bali United masih terus menekan kali ini Ever Besa. Dua pemain sekaligus mencoba untuk merebut beberapa dari Ever Besa. Berikan pada privat Marga. Masih privat Marga. Belakang pada Andika Wijaya. Ever Besa luar biasa. Kita lihat lepas dari penjagaan pemain Kedah Darul Aman. Oh, lagi-lagi Rukni. Dalam posisi yang sangat tepat dalam kotak penalti. Pelanggaran kita lihat ada benturan tadi dua pemain Ricky Fajri ya. Dan Mahmud Al-Wardi. Ada di mana-mana Bung Ben. Mahmud Al-Wardi. Cukup timpang dia berjuang karena Hafiz Harun ya sudah ditarik tadi di menit 63. Ricky Pelu harus melakukan sebuah pelanggaran tadi untuk kembali mendelay sebuah serangan balik yang cuma dibangun oleh lawan. Nah ini memang tugas dari Ricky Pelu ya. Lihat, narik baju ya, apapun ya dilakukan untuk menghentikan baju. Keluar, masih ada privat Marga. Sebuah kesempatan yang baik dari M. Rahmat, gagal diselesaikan. Satu peluang emas, gagal. Dilampaskan dengan baik oleh Rahmat. Kita lihat ada sebuah pelanggaran di luar kotak penalti.